Welcome back to the comment. Karena apa Mas Danan? Ini kenapa ada kursi dua di sini? Iya, nggak apa-apa buat pajangan buat aja. Buat kita tiduran selonjoran. Iya. Buat apa ini? Ini buat dua orang wanita. Dua orang wanita? Hari ini ada dua orang wanita. Ada tambahan wanita lagi. Model. Model? Model. Wow. Pada zamannya. Pada zamannya. Walat nih gue nih kayaknya sama yang ini. Aduh udah sikat topa sekarang udah pada zamannya. Kita langsung saja. Oke. Ini dia Tante Dona Harun. Dan kami dia Raditri. Pada zamannya, iya. Tante Dona langsung tersinggung. Oh, pada saya apa lagi? Surat Yasinnya juga udah robek-robek. Oh iya, zaman dulu ya. Oh, iya. Tepuk tangan sekali lagi. Ini kan ledong. Mendingan mantan model loh daripada pada zamannya. Mereka juga sebenarnya host dari The Comment pada zamannya. Iya, mereka masih eksis tahu. Paling ya 2 bulan lagi lah. Ya. 2 minggu lah paling acaranya nih. 2 bulan lagi lah. Tante Dona apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Aku baik, Tante. Istri sehat? Dia udah punya istri. Istrinya ponakan aku soalnya. Iya. Gak boleh asik. Oh boleh. Boleh, boleh bebas. Cuma sekarang Mas Darto gak bisa pegangan tangan. Gak bisa. Gak bisa. Mertua gue kenal sama dia. Terus-terus di sini aja ya. Di sini kita buka yang lain. Kita nobatkan hari ini sebagai hari terkerangkengnya Imam Darto. Kita ngomongin tentang model. Model dong. Model ini. Apakah benar kalau sekarang model tuh zaman nggak tahu ya zaman dulu tapi zaman sekarang model-model ada yang sampai kurus banget, apakah itu dengan gaya hidup mereka yang harus diet sampai jadi anoreksia dan segala macam, iya nggak sih? Coba dijawab dengan yang ini aja. Oh yang zaman mana nih yang zaman masih zaman sekarang? Oh, iya. Enggak sih sebenarnya, cuman keturunan aja gitu, maksudnya mungkin mereka para model ini dilahirkan dengan badan yang slim gitu ya, mereka metabolisme menjaga, juga ya, metabolisme baik habis makan masuk belakang gitu maksudnya, metabolisme ya, yang mana ya, soalnya ada yang kurus makan segimana pun juga enggak. Oh iya iya iya, itu bisa jadi, bisa jadi, cuman gaya hidupnya sih memang harus sehat sih. Oh. Itu udah pasti. Okay. Ya kan, karena kalau ya enggak cuman model lah, kita juga kalau kerja 24 jam enggak sehat ujung-ujungnya sakit. Betul betul. Ada sangkut pautnya tuh sama hormon gitu. Jadi semakin wanita itu semakin bertambah umurnya, hormonnya kan semakin tidak stabil di mana lemak itu lebih banyak menimbun di kita di badan kita pada saat kita sudah beranjak menua gitu. Tapi jadi, tidak berlaku sama Tante Dona Harun masih berlaku ini sama aku berlaku karena dulu waktu aku jadi model berat aku tuh 48. Sekarang 48. Sekarang 55. Gak kelihatan. Kagak kelihatan. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan. Kan ngumpet gue udah bilang malu. Oh iya benar juga, lemaknya ngumpet, ya. Benar juga. Setuju. Jadi sebenarnya bukan pinter-pinternya ngatur pola makan kali ya? Oh. Ngumpetin lemak gitu, mungkin ya? Iya benar, ngumpetin lemak. Pada saat itu juga aku makannya karbohidrat banyak, lemak banyak, pokoknya manis-manis dan sebagainya pada saat umur-umur seperti itu. Tapi tapi kerja kita juga lebih besar, jadi imbang. Lah. Oh. Gitu. Coba kita lihat headline berarti kalau gitu, ini gaya hidup para model. Sulitnya jadi model, kelaparan sampai makan terbatas. Apa iya sampai sebegitunya, sampai kelaparan. Tapi ada dong pasti, bukan? Enggak ada, enggak ada sejauh yang aku lihat, karena ini kan pengalaman pribadi yang di depan mata gitu. Kita tuh kalau dikasih nasi box di sini kan satu. Kita tuh bisa yang lu dimakan enggak makan ini buat gua, padahal gua udah makan. Ada teman aku yang kayak gitu, aku juga sama makannya banyak. Jadi bisa dua box makannya dan nasinya habis dua-duanya. Tukar-tukaran lagi ya, tukar-tukaran kadang gitu. Jadi enggak, kita tuh sama sekali enggak ada yang pernah diet pada zaman aku ya, enggak ada yang pernah diet tapi tetap kurus gitu sampai batas umur di mana mereka stop modeling, terus berumur ya akhirnya mulai bertambahlah si kilogram itu badan. Oke, okay. Tapi yang namanya model ini kan amat sangat erat dengan makeup gitu kan. Makeup is an art, betul enggak sih? Coba kita lihat headline.
Makeup a form of art. Artinya? Artinya apa nih? Makeup adalah sebuah bentuk dari seni. Oh. Iya kan? Bahwa muka kita ini adalah kanvasnya. Ginian maskara-maskara, habis the blush on. Iya gak? Iya, betul. Tante Dona bilangin tuh tante, aku terperosok lebih jauh tante. Dan sebenarnya aku pengen ngomong, tapi kalau aku ngomong takut beneran nanti. Oh, iya. Jadi diam aja deh. Aku sedang hari ini. Kena ya, kena Mabos, ya. Darto. Leng bawain. Iya. Pokoknya kita lihat ini, inilah bentuk karya seni dalam bermake up. Ini deh. Ini. Kalau ini maskario, apa pak namanya? Maskara. Maskara. Bukan. Maskario mah di sidul ya? Ini eyeshadow. Oh eyeshadow. Oh eyeshadow. Ya, atas itu ada yang alis ya. Lukisan pemandangan. Ini makeup bagian mata. Oh. Kan? Eyeshadow. Anak sekolahan, eyeshadow. Eyeshidul. Oh ya, sudah membuktikan. Wee. Tanpa skrip ya. Eyeshadow itu bro. Mana-mana. Eyeshadow itu ya gini. Udah, kelar. Eyeshadow itu gini. Aduh. Gue udah cukup puas lu membuktikan kepintaran. Ya udah deh. Nggak boleh keluarin. Salah keluarin. Kita ngomongin model dong. Ini juga ngomongin sini. Model katanya eyeshadow. Oke. Oh kasihan. Gak usah gue. Handphone gue ada di Oh iya benar juga ya. Betul gitu. Eyeshadow itu bro. Iya bro. Tanggung nggak dikeluarin. Eyeshadow itu adalah ketika. Haji. Bukan. Kok Haji jauh banget ini. Kan gue gini. Terus Mas Darto nanya, kenapa lo? Hai shadow. Hai sedih. Iya itu dia. Gimana? Semua happy ya? Terima kasih. Iya. Ada lagi. Ada lagi. Kita lihat deh. Mari kita lihat fotonya. Hai shadow art. Wow. Wih. Keren ya. Ini kayak fantasi judulnya tuh. Biasanya kayak gitu-gitu. Ada yang sebutannya body painting. Perlombaan apa? Menggambar? Perlombaan makeup. Ada ya? Pernah diginiin gak Tante Dona? Pernah sering. Ini pernah pakai apa? Pakai kayu, pakai besi, pakai apa kawat. Ada besi di sini? Iya, ada gak? Susu. Ada sisanya tuh Tante. Oh, Disti pernah gak digitu-gitu? Pernah sih sekali ya. Tapi masuknya ke body painting, jadi gak cuma mukanya ya, aja. Body painting? Apa maksudnya? Ya, jadi yang dilukis yang mana? Bagian dada, paha, muka, kepala. Enggak pakai apa-apa itu gimana? Pakai tetap. Aduh, pake biasanya sih tank top ya tetap pakai. Oh. Cuma kan otomatis nanti akan tergambar juga nih. Apanya? Bajunya. Oh. Akan dilukis juga biasanya. Oh. Ya, yeah. Coba kita lihat selanjutnya. Oke, kita selanjutnya ada apa ini? Ini ternyata keren. Tidak selamanya model itu terlihat sempurna. Aduh, sakitnya. Duh, retak itu dengkulnya. Lagian heels panjang-panjang banget sih. Aduh. Ini kayak heelsnya Tante Dona nih sekarang. Ini sekarang 15 cm loh. Astaga 15 cm. Ini apa ini? Gayanya sih. Tinggi 182 terus 15 cm sepatunya. Ayah. Kepala oleng kapten. Aduh, tapi emang susah banget loh jadi model itu. Happens to me. Pernah gitu mbak? Pernah kayak gitu? Berapa puluh kali. Kopro. Oh iya? Iya. Ada yang nangkep gak di bawah? Gak ada, tiba-tiba di tengah itu ya kita udah berdiri lah gitu. Jadi orang juga kadang-kadang karena ada smoke, apa namanya? Iya, smoke gun. Kan. Nah ya, apa dari smoke ada asap keluar gitu, itu kan. Jadi waktu aku jatuh di tangga itu, di tengahnya smoke mesin ngeluarin asap, jadi aku jatuh karena enggak kelihatan kan, tiba-tiba aku dari tengah situ. Jadi itu atraksi. Iya, jadi atraksi. Disangkanya acting ya. Iya. Sirkus. Emang dilahirkan enggak ada urat malu ya kali ya? Harus berarti ya. Nah, coba kita lihat lagi. Selanjutnya nih. Sulitnya jadi model. Wah, ini palanya mana ini bro? Ini kayak nasi berkat ini. Ini kayak lampu kebalik. Alah. Ada. Ini udah. Siapa ini yang meleset? Itu tinggi banget wedgesnya itu. Itu sepatunya ya. Sepatunya itu balok, kotak. Dia pakai. Iya, kayak pakai bakiak gitu. Iya benar. Kalau nggak setrikaan diikat. Ini mau berdiri juga susah ini. Iya, harus melakukan itu, mau nggak mau. Kesalahan. Harus menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar, walaupun di... Apapun yang terjadi. Ada ya. Apapun yang terjadi harus menyelesaikan. Kita lihat model ini jalan berdua. Siapa yang akan bertahan? Ya. Salah satu di antara mereka ternyata. Oh, salah ternyata. Oke. Okay. Salah kenapa enggak lihat ada tangga di situ? Iya. Itu bukan tangga, Pak. Itu salah komunikasi tampaknya ya. Baik banget temennya nungguin loh. Biasanya enggak boleh ya kalau ada yang jatuh jalan aja gitu. Jalan aja biasa.
kok dia bisa nggak ngeliat ada tangga di situ sih? Mungkin karena terlalu fokus ke depan, karena kadang-kadang instruksi dari koreografer juga ya, pokoknya mata memandang ke depan ke arah fotografer yang fokus. Di depan. Gitu. Fabulous, oh, iya. Gitu kan, ya. Fierce. Ya. Tapi koreografer itu kan kita bukan polisi yang ngasih terbisa bisa baca kemana-mana kan? Iya benar. Tapi sebenarnya bukan kadang detektif. Yang susah itu kalau kita lagi catwalk ya, selain ada smoke atau apa, cuman kan lighting tuh kadang-kadang sorotannya ke kita ya, kita nggak kelihatan di depannya ada apa. Kadang-kadang. Kayaknya kita cobain model ya, Pak. Kita harus kalau terus kita ngapain? Buat tumbuhan-tumbuhan bonsai gitu. Enggak boleh, boleh. Bro, aku mau lihat dong model-model tadi kan cewek, iya. Yang cowok yang ganteng yang laki gitu kayak Channing Tatum atau tadi kan udah gitu-gitu terus sekarang mau lihat model cowok tadi. Lo emang membingungkan gue. Tapi zaman sekarang emang membingungkan sih. Iya. Modern love. Membingungkan. Mama gak tau. Main sama perempuan salah, main sama laki salah. Iya benar. Jadi ganteng salah ya. Main sama tante aja. Enggak ya, salah juga. Waduh. Mari kita lihat saja videonya. Wis, halo. Ini cowok, Pak. Cowok banget, cowok banget. Kenapa pakai heels? Lemes banget. Asik. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gue syukurin ini. Ini gue syukurin. Tapi dia tetap harus pose loh. Iya dong. Tetap dia pose. Harus. Lagi cowok pakai high heels sih. Siapa suruh pakai high heels? Ya itu namanya ya pilihan hidup. Pakai wedges dong. Tapi pengalaman terberat Nona berdua ini apa ini? Dalam dunia permodelan. Tante Dona. Sebenarnya dunia ini tuh dunia sangat menyenangkan ya. Apa namanya, walaupun dibilang berat, enggak berat juga. Karena pada saat itu kita enjoy, dimana kita melakukan pekerjaan yang kita senengin, pasti kan seneng-seneng aja gitu ya. Hanya yang paling, kalau sekarang aku ngebayangin dulu ya gila gue dari Surabaya ke Semarang, ke Jakarta, balik lagi ke Belanda, terus ke Paris, terus ke New York, terus ke apa namanya, ke Sleman, ke Nagrek. Itu dalam sebulan tuh terus begitu, ya ninggalin anak. Oh, pada saat itu aku punya anak soalnya. Oh, tahu deh yang masih remaja. Yang remaja gimana? Remaja. Ninggalin pacar kali. Enggak. Tapi memang saya bukan terlahir sebagai model ya. Artinya bukan dari model catwalk gitu. Jadi bisa dibilang sih kesulitannya banyak sekali. Karena saya jalannya enggak seluas model-model lainnya. Itu kesulitan terbesar. Belum lagi kalau gaunnya panjang ya. Kita enggak biasa harus turun tangga, naik tangga. Itu juga harus diperhatiin. Tapi muka kita enggak boleh kelihatan. Enggak boleh kelihatan sambil tegang. Enggak boleh. Enggak boleh panik. Itu anjing. Iya. Aku ngikutin tadi nih dua lelaki ini kan ya. Sebenarnya gitu. Susah. Harus dicobain. Mau dicobain? Sambil ini high heels-nya. Itu dia. Sulitnya jadi model. Saya tidak mau jadi model. Saya tidak mau jadi model. Tetapi orang-orang berikut ini mereka model nomor satu buat saya. Wow, model-model luar biasa ini. Mana? Mari kita lihat. Coba lihat dulu. Nah, ini. Coba. Ini Maruloh ya, Maruloh sama Sadikin ini. Apa sih ini? Ini adalah baru keluar dari posyandu. Iya benar. Baru ditimbang ya. Nah, ini Sukun nih, Sukun. Sama Marjiah nih. Maaf, ini tidak boleh ditiru di rumah. Jangan. Oleh profesional ya. Ini masih pakai baju pramuka, seharusnya kalian main di gunung ya. Nah, ini bertarung si lawan beruang kek. Si AVI sama, nah ini semuanya ini maju dia. Ya. Asik. Abis ini, sambil ngomong itu lagi, Mbak. Abis ini gedungnya runtuh. Jangan ditiru. Jangan. Boleh ditiru. Awas tuh ditiru. Coba, buktiin dong kayak mereka. Aku kan pengen, itu kan role model untuk kamu kan. Iya. Buktiin dong seperti apa, coba berdiri. Ajarin dulu dong acara. Kita sebelah. Ajarin gimana cara modeling yang baik dan benar. Oke. Dona Harun. Enggak. Kamu gak sih kerjaan deh. Kan kita ngeriin mereka. 5, 6, 7, 8. Go! Ini ceritanya model untuk baju dingin ya. Selanjutnya adalah model untuk... 5, 6, 7, 8. Udah pak. Tante Dona. Ya. Tante Dona. Ternyata mereka nggak perlu dikasih instruksi apa-apa. Ternyata memang mereka sudah berbakat menjadi model. Terima kasih. Kabur. Tapi belum. Ada.
Sekarang walk yang beneran, walk yang beneran. Aduh. Yang walk beneran. Kita pengen lihat. Isi aja dulu deh. Apa? Kami dia. Coba jalan. Kepedian saya sudah habis. Harus yang bener ya? Kalau kita lihat ini Dona Harun ini catwalknya itu jalannya itu benar-benar jalannya amat sangat biasa. Yang harus diperhatikan adalah teknik dari Nona Kamedia Radisti. Tekniknya amat sangat-sangat. Sotoy semua. Jangan sembarangan tepuk tangan. Ajar lu orang tua. Gila lo ini. Model-model lo. Ya. Oke, kalau gitu. Oke. Kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk Dona Harun dan Kamedia Radisti. Baru gabung, habis ini kan kita berdua doang. Iya. Yang cantik-cantik udah cabut. Berarti segmen selanjutnya gak usah ditonton. Iya. Untuk apa nonton segmen selanjutnya dari The Comedy?